Ustazah pernah tuan puan tak macam mana terduduk kat tengah-tengah orang kelahi. Ya, tapi tak payah tanya detail-detail lah, kecuali dipaksa. Terduduk kat tengah orang kelahi. Dekat sebuah kampung. Dan tepi ustazah tu ada banyak buah kelapa. Ya, buah kelapa yang ialah orang kampung tu lah, orang rumah berkenaan tu agaknya nak buat santan ke apa. Banyak kelapa. Berlaku perkelahian anak-anak tu, dua orang anak. Anak orang lah tuan puan ya, yang dah besar-besar bergaduh. Ustazah sedang bercakap dengan mak dia. Dekat kampung tu, lepas tu ada pokok, ada buah-buah kelapa. Bergaduh dia sampai tahap salah seorang pergi ambil pegang ulu parang. Dan mak dia terkejut. Mak dia tengah berborak dengan ustazah. Jadi ustazah tak tahu nak buat macam mana, sebab ustazah fikir dalam keadaan kemarahan dua orang lelaki yang besar-besar, dia takut jadi pertumpahan darah. Ustazah ambil buah kelapa tu, ustazah campakkan dia dekat tu diorang ni. Ustazah campakkan dekat diorang berdua tu. Alhamdulillah tak kena kepala dia. Dia tak kena kepala, dua-dua orang tak kena. Cuma dia jatuh kat tengah-tengah antara dua orang tu, menyebabkan diorang terkejut dan pandang dekat kami. Jadi kalau, ini kalau nak mengingat kalau dah pula kan, kena kat kepala, jatuh, ya, koma ke apa. Jadi seolah-olah ustazah bersalah. Dah banyak dah kes-kes macam tu kan ya. Orang datang nak merompak ke apa, kita pergi hambat dia, lepas tu dia pula ya, kita pukul-pukul mati dia. Itu cerita mahkamah, cerita lain nanti tu. Bukan tujuan nak membunuh kan. Demikian jugalah ya kepada Nabi Musa AS. Sama sekali bukan tumbukan untuk bagi dia mati, tapi dia mati. Ya, dan sebab itu apa yang apabila disebut oleh Nabi Musa AS, hadza min amali syaitan, maksudnya tu adalah maksud menyesali bahawa dia pergi tumbuk tadi ya, sampai sudahnya mati. Dia dah masuk isu besar, cerita besar. Bagi Nabi Musa AS, ini sudah masuk kepada amalan syaitan, tipu daya syaitan ya, gangguan syaitan yang tadi telah menyebabkan ya, dia pergi tumbuk. Tapi di sebalik itu tuan-puan, semua ini tetap mengandungi hikmah yang sangat besar buat perjalanan hidup Nabi Musa AS. Tapi inilah sifat yang ditunjukkan oleh orang baik, oleh orang yang dikurniakan hikmah, yang dikurniakan ilmu oleh Allah. Apa dia? Ketika mana melakukan kesilapan atau melakukan sesuatu yang sekarang dilihat sebagai sebuah kesilapan, sifat orang baik tu tuan-puan, walladzina idza zalamu anfusahum, iaitu orang-orang walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, orang-orang yang buat keji dan zalim pada diri sendiri, zakarullah, dia cepat ingat kepada Allah. Fastaghfaru li dhunubihim, dan dia cepat minta ampun pada dosa-dosa dia. Sikap ini subhanallah, ini dipelopori oleh para rasul dan nabi. Mati orang tu, cepat-cepat Nabi Musa kata ini daripada apa? Daripada bisikan, kerja setan. Ya, aku telah buat silap ni. Ya, setan ni memang kerja dia memperdaya. Dan tengok sikap yang ditunjuk Nabi Musa, qala, Nabi Musa berkata, Rabbi inni zalamtu nafsi, wahai Allah, aku telah zalim pada diriku sendiri. Faghfirli, ampunkanlah aku ya Allah. Faghfaralah, maka Allah ampunkan. Innahu huwal ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ini satu nilai yang sangat hebat ya tuan-puan. Macam mana Nabi Musa AS bila berlaku saja sesuatu itu,
Ya, mati orang tu, cepat-cepatlah Nabi Musa menyalahkan dirinya sendiri. Siapa yang zalim sekarang? Aku yang zalim pada diriku sendiri. Minta ampun dengan Allah. Nabi Adam juga macam tu. Ya, Nabi Adam juga macam tu. Kami telah menzalimi diri kami sendiri, ya Allah. Ya, kalau Engkau tak ampunkan, maka jadilah kami orang-orang yang rugi. Nabi apa lagi? Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Aku ni ya Allah yang zalim pada diri aku sendiri. Jadi jangan pula kita rasa kita ni baik, tapi baik-baik kita tak pernah menyalahkan diri sendiri. Orang lain je salah. Ya? Jadi pelik juga baik kita tu. Sebab baik kita ni jenis pasif, tak pernah salah diri sendiri. Orang lain dia yang salah. Padahal kalau kita belajar daripada Nabi dan Rasul, kalau ada saja apa-apa perkara, cepat-cepat mereka mengatakan, inni zalamtu nafsi faghfirli. Kami menzalimi diri kami sendiri, maka ampunkanlah kami. Ini yang ditunjuk oleh Nabi Musa alaihissalam. Faghfaralah, maka Allah mengampunkannya. Dan sesungguhnya dia adalah daripada golongan. Dan sesungguhnya Allah itu ya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita ambil ayat terakhir hari ini. Qala rabbi bima an'amta 'alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Merintih Nabi Musa, merintih. Ustazah nanti saya cuba cari tuan puan ni, insya-Allah saya nak cari rintihan-rintihan para Nabi dan Rasul dalam Al-Quran. Nabi Musa merintih macam mana? Nabi Adam merintih macam mana? Ya? Nabi Yunus merintih macam mana? Nabi Nuh merintih macam mana? Nabi Musa merintih. Wahai Allah, aku telah zalim pada diri aku sendiri. Wahai Allah, ini semua kerja syaitan ni, ya Allah, aku terpedaya. Dan syaitan tu sangat menyesatkan. Ampunkanlah aku ya Allah. Itu rintihan daripada Nabi Musa. Dan tak cukup dengan itu, Nabi Musa berkata, ya Tuhan, Rabb, bima an'amta 'alayya, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Ya. Tengok ayat tu. Aku tidak akan jadi falan aku nadhhiran lil mujrimin. Aku tidak akan jadi orang berdosa, aku tidak akan jadi penolong kepada golongan yang berdosa, aku takkan sekongkol dengan orang yang berdosa. Kekuatan untuk tidak sekongkol dengan orang yang berdosa, tidak sekongkol dengan orang yang zalim, dengan orang yang jahat, kekuatan tu dikaitkan dengan apa? Bima an'amta alayya, dengan nikmat yang telah Engkau kurniakan kepada kami. Jadi ini satu bentuk rintihan yang membuka luas prinsip ataupun falsafah bagaimana orang yang bersyukur menjadi satu kekuatan untuk dia membentengi diri dia daripada ya menjadi orang yang berdosa, orang yang lalai dan kaki maksiat. Sebab apa? Sebab bersyukur dengan Allah. Takkanlah aku nak minum haram. Allah bagi ya Allah sebanyak-banyaknya jenis minuman yang halal. Takkanlah aku nak minum tangan yang Allah bagi pada aku sebagai nikmat yang sangat baik. Aku nak buat apa? Nak pergi curi duit, nak pergi mengompak. Takkanlah kepandaian yang Allah bagi pada aku, aku nak pergi tipu daya orang. Ya, aku nak pergi buat macam-macam, ya. Tipu daya internet lah apa. Takkanlah. Sebab apa? Sebab kita menggunakan apa yang Allah kurniakan. Jadi apa yang disebut oleh Nabi Musa AS ini, ia adalah sesuatu yang harus kita renungkan. Bahawa nilai syukur kita kepada Allah menjadi salah satu kekuatan untuk kita menjadi manusia yang taat kepada Allah dan tidak menjadi kaki maksiat.